Ini speaker portable stereo. Ini bagian mixer. Ini transmitter wireless. Dan ini bagian equalizer. Ini bentuk speakernya. Ini ada masalah. Ada masalah di bagian input. Di dalam udah banyak ini sumbat. Sumbat semua, sumbat. Sumbat. Ini juga sumbat. Nih. Semua udah sumbat. Ini juga udah patah. Ini pun hampir patah juga, udah mau patah nih. Tutorialnya, cara mencabutnya ini gimana? Oke, saya akan tunjukkan. Cara mencabut, ambil kancing peniti boleh, atau ambil kawat, potong sedikit. Ini bisa kita cabut pakai kancing peniti, yang bekas-bekas boleh, sama kawat boleh, atau yang lainnya, atau jarum pentul juga boleh. Pokoknya yang sejenis logam lah, yang tahan dibakar, bisa panaskan. Sekarang kita coba cabut pakai kawat dulu. Caranya, kita panaskan kawat ini dulu. Setelah panas, cucukkan. Tunggu sampai dingin. Setelah kira-kira dingin, tarik. Udah keluar, itu ada sisa logamnya. Kalau logamnya sisa, bisa kita tarik pakai alat bantu. Nih, dia sudah keluar. Buang. Kalau ini lengket, ini memang sulit karena udah dingin. Panaskan lagi. Ada angin nih pula nih. Oke, tarik. Nah. Ini lagi. Oke. Tunggu dingin. Kira-kira sudah dingin, tarik lagi. Boleh sambil diputar sedikit. Di sini logamnya hampir tertinggal. Cabut pakai alat bantu kalau sudah keluar dia. Dia langsung ikut, kadang-kadang mau lo apanya, logamnya tertinggal nih. Ini dia lengket, panaskan lagi. Lepas. Sekarang kita coba pakai peniti. Caranya juga sama. Bakar kancingnya. Panaskan. Tusuk. Tunggu sampai dingin. Oke, sudah dingin. Dia sudah dingin, tarik sambil putar. Ups. Kalau sudah keluar supaya logamnya tidak tertinggal itu.
lemari. Terus logamnya tertinggal. Ambil alat bantu, tarik. Ini ulangi lagi seperti biasa. Melakukan ini bisa dilakukan semua, untuk DVD, TV, atau di bagian perangkat elektronik apapun. Lakukan hal serupa, bisa. Ini kebetulan speaker aktif. Tuh, speaker aktif mixer stereo. Ini dia bagian wireless mic. Speaker. Oke, memang sekarang ini gampang putus. Jadi banyak kali masalah seperti itu terjadi. Sekian, terima kasih. Thank you.